Super cocok. Sudah melihat, kita udah kembali ke advance server lagi. Tandanya apa guys? Tandanya ada updatean, dan update ini gede banget guys ya. Karena ya, yang ngerubah ini bukan cuman banyak hero baru ya, banyak sinergi baru, tapi juga udah gak ada sistem star core ya. Jadi sistemnya ini dirubah menjadi magic crystal ya. Magic crystal ini sebenarnya ada mirip-mirip sama star core, jadi cuma bedanya gini guys ya. Ini gue jelasin simpel aja ya. Kalau misalnya star core itu ya, cuma bisa dipakai di sesuai sama sinerginya. Contohnya ya, kita dapat star core nature spirit ya udah cuman bisa dipakai di hero-hero nature spirit aja gitu ya. Tapi kalau magic crystal ini kita bisa dipakai di semua hero. Contohnya kita dapat magic crystal astro ini bisa kita pakai di hero manapun guys ya. Jadi kita bisa jadiin hero itu tuh jadi hero astro, dan kelebihannya guys ya, magic crystal ini dibandingin sama kristal biasa gitu ya, kayak kristal astro biasa. Magic crystal ini nanti bakal bisa diisi sama 3 kayak ability gitu lah. Contohnya kayak di kalau kayak di star core gitu kan juga ada ability yang bisa kalian pilih. Ya, nanti di setiap ronde-ronde tertentu ya, kalian juga bisa pilih nanti ability yang bakal kalian masukin ke dalam magic crystalnya nanti. Jadi kalian, hero yang kalian pakai magic crystal itu bakal dapat ability-ability tambahan, dan itu sampai 3 ya, 3 ability guys ya. Dan itu banyak banget yang keren-keren ya. Nah, tapi di sini guys ya, yang paling bikin gua happy banget adalah Gatot is back. Oke, Gatot ini kembali lagi dan tetap jadi hero legend guys ya. Sinerginya ini wrestler dan juga ini sinergi baru guys ya, immortal gitu. Cuma di sini gue nggak bakal bahas semua hero-heronya langsung bersamaan gitu guys ya. Kita bakal spesifikasiin aja yang bakal kita bikin hari ini guys ya. Nah, di sini ada satu sinergi yang sangat menarik yaitu stun ya. Ini sinerginya cuma 3 hero doang. Dia regenerate 100% mana. Jadi mana kalian bisa auto langsung penuh, hampir sama kayak Norton Veil, cuma bedanya adalah kalau ini ya, ini dia berganti-gantian gitu guys ya, mantul-mantul. Contohnya misalnya ya, ini kan ada 3 hero ya guys ya. Ini kan ada 3 hero yaitu Brody ya, Selena sama Cho ya. Di sini kan tulisannya 7 leap up to 7 times in each battle. Jadi setiap sekali bertanding ini bisa sampai 7 kali. Misalnya yang mana duluan yang penuh Selena, terus pindah ke Cho, terus pindah ke Selena lagi, atau terus habis itu ke Brody gitu guys ya. Pokoknya sampai 7 kali guys. Jadi lo bisa kayak seolah-olah unlimited ulti. Nah, ini bakal OP banget kalau kita pakein di Gatot guys ya. Jadi awal-awal kita sebisa mungkin cari magic crystal stun ya. Jadi tahun awal ini kita bisa ambil Selena guys ya, karena Selena ini harga 3 gold dan muncul di pemilihan hero pertama ya. Kita nggak mungkin bisa awal tuh ngumpulin 3 ya. Jadi awal tuh kita paling bisa 2 ini sama Cho, karena Cho ini hero 1 gold guys ya. Tapi kita naruh 2 hero stun aja ya. Ini kita ada chance buat dapetin magic crystal stun yang nantinya bisa kita pakein di mana guys? Gatot ya. Nah, ini bakal OP banget karena Gatot ini bisa unlimited ulti ya, tanpa elementalis-elementalisan guys ya. Sekarang stun ini menurut gue ya lebih OP daripada kalian pakein elementalis ya, karena bener-bener langsung literally 100% mananya ulti gitu guys ya. Kalau elementalis kan abis ulti ya, mana lu isinya 50%. Kalau ini enggak guys ya, bisa ulti berturut-turut. Nah, oke, itu satu guys ya. Satu lagi apa ya bikin Gatot sakit ini adalah sinergi mage ya. Kalau dulu magenya kita nggak perlu kristal guys ya, asal kita aktifin mage ya. Kalau zaman dulu nih Gatot kita ikutan magic damage-nya ini naik. Kalau sekarang enggak ya, karena mage ini dirubah semenjak patch yang waktu itu ya. Jadi kalau mau kita dapat tambahan 100% magic damage, kita harus kasih kristal mage ke Gatot. Jadi kita bakal pakai Ria 1 buat nyari kristal magenya, sama kita nanti bakal coba cari magic kristalnya stun buat kita taruh di Gatot juga ya. Jadi Gatot nanti bakal aktif sinergi mage sama stunnya guys ya. Untuk hero-hero lain ya, di sini menarik sekali ada Alucot ya. Akhirnya Alucot ini jadi hero legend guys ya. Leomot turun kasta jadi 4 gold ya. Hanabi udah nggak ada, tapi nggak apa-apa, kita udah puas makin Hanabi. Anjay. Kok ambigu guys ya. Sun masih tetap sama ya. Terus hero legendnya lagi ada si, oh ini juga guys ya, God ya, God is back ya. Ya pokoknya ada banyak lah guys ya, nanti kita bakal satu persatu, kita bakal kontenin satu persatu, kita lihat mana hero legend yang sekiranya bakal jadi favorit kalian ya. Tapi sekarang pastinya yang utama dan paling utama adalah Gatot dulu guys ya, karena in Gatot we trust, anjay. Oke, ini sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian ya yang belum punya parfum Morris ini guys ya, buruan beli guys, karena ini harga cuma 35.000 dan ini literally kita pakai everyday dan masih belum habis-habis guys ya.
masih banyak ya. Ini yang aquatic, kalau kalian mau coba beli aja guys, harganya 35.000 doang, isinya 100 ml, bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Ditambah lagi satu lagi Orni Scientific, ini cuma 35 ml, cuma ini hari ini lebih mahal guys, 97.000, tapi tidak kaleng-kaleng karena ini wanginya lebih tahan lama ya, walaupun sekecil ini ya. Ini tahan lama banget wanginya, dan juga kita tuh makinnya irit ya. Kita pakainya itu buat seminggu sekali aja, kalau ini yang buat harian guys ya. Jadi kalian bisa beli dua-duanya, linknya gue taruh di description, langsung saja gasken ya. Dan buat kalian mau top, seperti biasa langsung saja top up ke emilystore.id karena pastinya apa guys? Murah, meriah, muntah, dan juga terpercaya ya. Dan langsung aja kita gasin ke game-nya, let's go. Anjay, gue excited sekali ini guys ya, super duper excited ya. Oke, ini kita pakai Ria 1 guys, dan kita bakal bikin mage guys ya, 6 mage sama 3 stun ya. Jadi kita awal harus wajib sangat amat ambil Selena guys ya, biar nanti memastikan kita buat dapat magic crystalnya stun. Soalnya magic crystalnya ini tergantung dari hero yang kalian taro juga ya, sepertinya seperti itu guys ya. Soalnya ini magic crystalnya agak unik karena munculnya ini ronde ketiga guys. Oke, ini kita dapat Selena, nice sekali guys, I love you Muntun ya. Kita sudah dapat Selena Gomez, very very good ya. Nah, ini kita ambil cowoknya, kita udah dapat ya, cowok sama Selenanya guys ya. Sama ini Sylvana kita nggak kepake guys, ini boleh ya, mage ya. Jadi kita bikin mage sama setun ya guys ya. Mungkin nanti ada tambahan immortal kalau ada slot lebih ya. Jadi biar nambah damage Gatotnya juga ya, karena Gatot ini sinerginya wrestler sama immortal guys. Gua akan menjelaskan ini supaya kalian yang belum pernah main di Advanced Server ya, dengan lihat video gua kalian bisa langsung paham gitu guys ya. Kita bakal bahas per sinergi satu persatu ya. Oke, di sini ada purify guys ya. Kita ambil purify aja buat pengaman. Kita taruh Selena dulu ya. Oke, ini ada audit ya guys ya. Cuma auditnya mengecewakan karena harganya 2 gold guys, dan ini tidak OP ya. Seperti audit yang zaman dulu beda guys. Karena dia udah nggak nyanyi lagi guys ya. Ngelempar batu di auditnya. Nah, ini ronde kedua ya. Pokoknya ini magic crystal itu nanti keluarnya satu ronde sebelum fate box guys ya. Wih, lawan kita pakai Angela guys ya. Oke, yang penting kita jangan sampai turunin stun kita nih guys ya. Stun kita aktifin sampai kita dapat itunya ya, magic crystal ya. Let's go. Soalnya menurut gua nih, stun ini magic crystalnya ini OP banget guys ya. Dipakai di hero-hero yang butuh skill-skill gitu guys ya. Ini gila banget coy. Karena bener-bener bisa bikin lo kayak unlimited ulti ya. Oke, duit kita 12 gold guys ya. Nah, di ronde ini kalian wajib banget ya, misalnya kalian mau nyari magic crystal apa, kalian wajib banget masukinnya di ronde ini guys ya. Karena abis ronde ini dia baru bakal keluar magic crystalnya guys ya. Kita aktifin mage sama ya, ada 2 stun ya walaupun belum aktif guys, cuma tetap kita ada chance buat dapetin stun ya. Malah kadang-kadang kita punya satu hero stun aja masih bisa keluar lo guys ya, cuma agak lebih resiko guys ya. Kalau mau aman ya pakai 2 hero stun biar keluar magic crystalnya. Dulu kita kayak kalah dulu guys ya, musuhnya pakai Aegis soalnya. Kita ya Selena ini lumayan sakit loh guys ya, sekali caplok, cuma jeleknya ini dia single target gitu. Oke, kita kalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga magic crystalnya keluar ya guys ya, yang stun ya. Kita nggak butuh magic crystal yang mage, karena mage entar kita bisa cari crystal dari Ria 1 guys. Kita lihat, bismillah. Nice sekali guys ya. Sesuai perkiraan kita, stun keluar. Very very good ya. Ini kita udah di ini pertama guys ya. Kita taruh ya di hero yang bukan stun ya guys ya, biar tetap biar nambah sinerginya aktif nih. Ini bisa kita taruh di hero stun, bisa kita taruh di hero lain, bisa ya. Cuma kalau kita taruh di hero stun juga nanti sinerginya nggak nambah gitu ya, nggak jadi 3/3 guys, jadi 2/3. Tapi kalau kita taruh di hero lain gitu ya, kayak ini Vale, kita bakal dapat tambahan lagi gitu ya. Gue bilang makanya ini mirip kayak Starcore ya, cuma kalau Starcore itu jeleknya dia cuma bisa dipakai di sesuai sama sinerginya aja. Kalau ini enggak guys ya, lebih kayak kristal biasa, cuma bedanya ini bisa di-enchant lah gitu guys ya, di-enchant dengan ability tambahan. Nanti yang kedua ini kalau nggak salah bakal keluarnya lagi sebelum ronde creep guys ya. Kita bakal bisa milih ability ya, ability yang nanti bisa kita refresh gitu ya, bisa kita pilih. Aduh, ini kita jual dulu biar 20 gold guys. Nah, ini kita tinggal berarti buat Gatot ini kita tinggal nyari concentrate aja guys ya, karena kita udah dapat magic crystal stun ya. Concentrate-nya is here ya. Please jangan ambil, jangan rusak kebahagiaan gua ya, please jangan rusak kebahagiaan gua. Terima kasih. I love you so much. Ini hari-hari yang bakal indah ke depannya guys ya, dengan adanya Ingetot Mitras lagi. Sumpah ini Gatot sih bakal jadi rebutan guys, fix ya. Orang ini udah pasti sangat amat merindukan Gatot ya. Oke, ini mage-magenya ini kita up level dulu ya. Nah, ini kita bisa pakein aja. Bentar, ya satunya kita pakai di Vale atau Selena sih nggak apa-apa guys. Cuma ini kita belum apa ya, hero apa yang kita pakein buat sementara di magenya guys. Belum ada yang bagus sih guys ya. Belum ada yang magic damage gitu. Lihat guys, ke OP-an
sinergistan ya guys ya. Kalian lihat mananya full-full terus coy. Sampai 7 kali guys ya. Bentaran musuhnya langsung hilang, lenyap ya, kandas. Kalau kita bisa cari cuan-cuan malincuan dulu boleh sih guys ya. Ini belum ada. Soalnya kita targetnya ini adalah bikin Gatot bintang 3 guys ya. Which is kita harus up level di level 9 ya. Biar nyari Gatotnya ini mantep ya. Sensenya lebih gede. Oke, lihat Valego ya. Shot! Oh, langsung ulti ya. Selena gue ulti. Valego penuh lagi darah itunya guys ya. Mana gue lihat guys ya. Itu mantul-mantul, dan kalau yang nerima pantulan itu bakal mananya 100%. Kalian bayangin kalau misalnya ini dipegang Gatot guys ya. Magic Crystal Stone ini dipegang Gatot guys, seberapa OP-nya ya. Karena Gatot bakal kayak bajing loncat guys ya, loncat-loncatan terus. Nah, habis ini kita bakal bisa dapat milih ability buat dimasukin ke Magic Crystal kita nanti guys ya. Kita lihat ability-nya ada apa aja guys. Set. Oke, kita lihat ini bisa kita refresh ya guys ya. Oke, ini kayak kurang. Yang kedua regen HP 15% ketika kita nge-kill. Ini juga kayak kurang guys ya. Kita refresh. Nah, dapat gain 40% mana. Oke, ini bisa bikin kita makin unlimited ulti guys ya. Nah, ini efeknya kayak model Starcore yang win guys ya. Jadi kalau kita nge-kill dapat regen mana 40% guys. Nah, ini very very good nih guys. Udah kita dapat 100% mana dari stun ya sampai 7 kali. Kalau 7 kali habis kita bisa ngandelin dari efek ability yang ini guys ya. Yang mirip Starcore Win ini coy. Oke, ini kita ambil dulu. Ini kita up level aja guys ya. Kita coba ngeroll lagi. Oke, ada summoner guys ya. Ini bisa kita pakai dulu sih guys ya buat mencari cuan-cuan malincuan. Ini kita ganti dulu Estes. Oh ya, ini belum gua pakai guys. Lupa Ria satunya. Oke, ini kristal mage kita kasih ke Johnny dulu lah guys ya. Oke, kita harus survive dulu sampai kita nanti dapat Gatot guys ya. Let's go. Vale, shot, baru mulai ya. Shot, ayo. Menu lagi Selena, makan. Vale lagi, shot. Nah, makan lagi Selena, Vale lagi, shot. Aduh anjir, wah anjing, anjing Alucot bintang 2, cocote. Eh buset, Alucotnya ada bintang 2 guys. Kayaknya dia dapat ini ya, dapat ability yang ngasih hero 5 gold guys. Ada juga ya ability yang kayak gitu guys ya. Yang ngasih mirror ada ya, ngasih 2 mirror. Ada juga ability yang ngasih random hero 5 gold gitu ya. Macem-macem guys, jadi ini unik banget sih. Jadi kalau kalian kepepet mau naikin bintang 3 ya, kalian mungkin bisa coba-coba pakai yang itu guys ya. Walaupun nggak nambah damage, nggak nambah apa-apa ya, cuma buat ngebantu kita buat jadiin bintang 3 itu sangat berguna guys ya, kayak dapat clone 2 biji ya, atau random hero 5 gold. Oke, kita di level 7 ya, sabar dulu guys ya, kita harus fokus naikin level dulu ya. Vale, ulti, shot. Nah, ini dapat pack sana kita guys, lumayan guys summonernya ya, nanti kita bisa pakai pack sana nih. Makan tuh, sakit banget tuh guys ya. Stun ini makanya gue bilang nih, ini bakal meta sekali guys. Sana ini ada sinergi immortal juga nih ya. Artinya bisa kepake juga nanti sampai kita punya Gatot guys ya. Biar immortalnya nyala. Efek sana kita kasih mage deh ya. Main kan kita sekalian nyari nafkah juga guys. Kita ambil, kita ganti si ini aja deh, Popol ya, masih bintang 1 guys. Kalian kita farming ya. Efek sana mage. Waduh, Layla 3 guys ya. Gak bisa ulti deh kita. Set. Tetep rata guys ya, slow slow slow. Masih ada Selena Gomez, masih ada Selena Gomez, masih ada Vale kita guys. Vale ulti, ceprot, nice tuh. Mana isi 40% guys ya, Vale gue bisa kill. Mantap sekali. Oke, si DTU boy. Semakin tidak sabar kita guys ya untuk mencari Gatot. Because Gatot is in the house. Gatot is in the house, yow. Sumpah guys, ini gue bodo amat guys ya. Ada Gatot gak ada yang ngambil, kita sikat guys. Please, please buat gue, please buat gue, please buat gue. Gila, cok. The party Gatot is coming, baby. Oke, kita bisa-bisa nemagi nih guys. Bentar, ini kita ganti ya. Gatot ya, kita all in ke Gatot guys ya. Kita udah punya concentrate, mage, sama satu lagi kita kasih ini aja. Nah, sama stunnya kita kasih Gatot guys ya, biar langsung ulti. Bentar, ini kita aktifin mage dulu ya. Kita udah 6 mage guys. 6 mage, 3 stun ya, 2 immortal. Tapi masih bintang 1 Gatot kita ya. Gatot ini sakitnya ini kalau bintang 3 guys, ini sakit banget. Soalnya jauh banget ya, dari level bintang 2 ke bintang 3 damage-nya. Tapi kita lihat dulu guys ya. Fokus ke Gatot. Ayo, kasih mananya penuh Gatot. Gatot penuh mana? Dar, loncat lagi. Lihat guys. Loncat lagi, Tot. Dar, guys. Ini tuh. Loncat lagi, Tot. Unlimited ulti, bos. Ingetot, this is what I'm talking about. This is what I'm talking about, babe. Ini yang gue maksud, guys ya. Betapa OP-nya Gatot kita pakai sinergi stun, guys ya. Magic Crystal Stun. Itu, guys. Berasa unlimited ulti ya. Jauh ya. Jauh banget, guys. Dibandingin kalian pakai elementalis, guys. Ya, kita fokus kita berarti tinggal bikin Gatot bintang 3 aja, guys ya. Ya, yang lain Ghost Campaign sebenarnya nggak masalah ya. Intinya apa, guys? Gatot kita bintang 3, udah pakai Crystal Mage, Magic Crystal Stun ya, ada concentrate. Udah, guys. Lu mau lawan hero apa aja gue jabanin sini. Lu mau pakai hero apapun ya, gua jabanin guys, gak takut gua. Gak ada scary-scary-nya gua. Kalau Gatot gua bisa bintang 3 nih. Lihat bintang 1 aja begini guys, Gatot.
Selena dulu. Passing dong ke Gatot dong. Weh, anjing Gatot gak dipassing-passing, cok. Loncat, Tot! Dar! Casey DTU! Loncat lagi, Tot! Dar! Casey DTU! Wih, anjing, Aljot Astro bintang 2, guys. Weh! 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 Gila! Asli KW. Anjay, dibantai-bantai Aljot Astro bintang 2, guys. Ngeri juga nih. Cocote! Cocote! The Real nih naik kasta, guys ya. Aljot naik kasta, guys. Gua bantai lu, anjay. Nggak ada scary-scary-nya. Kita lihat, guys ya. Nah ini kayak gini guys ya, yang gue bilang nih, get 2, 2 star, 5 gold, hero random nih, dapat langsung hero 5 gold bintang 2 guys ya. Kayak tadi yang ngambil lagi tuh dapet Aljot ya guys, kita coba cari ini, ada mirror, kita mirror aja guys ya. Takutnya dapat 2 hero legend, bintang 2 ya, random tapi nggak ada Gatot guys. Jadi kita mendingan ambil mirror aja ya, mirror ini lebih pasti ya, karena kita fokusnya ke Gatot guys. Bentar ya, ini kita kayak nggak butuh magi lagi guys ya, mendingan clone aja, kita ternak clone aja guys. Intinya gimana caranya Gatot kita bintang 3 ya, karena ini udah dari segi item kita udah sangat amat cukup ya. Kita up level dulu ya, ini langsung kita clone aja guys ya Gatot kita. Oh bentar, mesti kita naikin dulu, kita kasih clone satu lagi. Oke, minimal Gatot bintang 2 ya. Ini kita kasih buku aja deh guys ya, biar kalau misalnya mantul-mantulnya tidak langsung ke Gatot, Gatot bisa tetap langsung loncat guys. Sama magic powernya gede sih buku ya. Sat, sat, nah kan, loncat Tot. Dar, Casey DTU boy. Lagi Tot, woy. Nah, itu udah mati coba, Gatot lagi. Dar, Casey DTU Tot. Casey DTU Tot. In Gatot Vipers. Bam, buyar kamu nak ya. Alright, alright, alright. Sabar ya, kita level 9, kita coba cari Gatot lagi ya. Kita masih punya clone 1 ya. Nyala 2 immortal lumayan ya. Dapat 3% extra physical sama magic damage guys. Siap kita nge-kill. Oke, ada Valentina guys. Bentar, ini jual dulu. Ntar habis ini kita up level ya. Masukin summoner lagi ya guys ya, buat nyari nafkah lagi guys, biar kita enak nanti nge-rollnya. Oh iya sama, aduh anjir. Aduh, Gatot ke pasti tengah guys. Gak bisa ulti cok. Weh, weh, Gatot gua ke silent tetep ulti cok. Gila, apa-apaan ini. Anjir coy, Gatot gua kondisi kena silent Layla 2 guys, masih ngulti cok. Gila, wah asli sih guys. Gak ngerti lagi nih Gatot OP sekali coy. Pak coy lalak hilang menang-menang lagi ya. Tapi ntar kita kalau ada Rora kita pakai Rora guys, karena Rora ini juga OP guys. Rora jadi hero legend sekarang ya, naik kasta dia. Jadi ultinya nih bukan kayak yang lempar es batu lagi guys ya, tapi kayak esnya ini kayak berbentuk panah gitu guys ya. Dan ini dan itu sakit banget coy. Gua up level dulu ya, gaskin dulu guys. Langsung monar ya. Oke, masih ada satu orang yang darahnya 93 guys ya, aman ya. Berarti artinya jalan kita masih panjang ya untuk mencari Gatot kita sampai jadi bintang 3. Pokoknya kalau ada clone gue sikat terus guys ya. Oke, Gatot. Sat. Dijual aja langsung. Loncat Tot. Dar. Buh. Loncat lagi Tot. Dar. Loncat lagi Tot. Dar. Ah, gila guys, guys. The Real Gatot Unlimited Ulti tiada henti guys, guys. Kalian bayangkan ya, Gatot yang udah OP ya bisa Unlimited Ulti tiada henti kayak gini coy. Sumpah sih, gue kalau jadi musuh mendingan nangis aja guys ya. Ada Astro guys, sumpah guys ya. Ini kita bisa nyalain Astro guys, bisa nyalain Astro guys. Astro gak ada yang ngambil, let's go. Gatot mage setun Astro. Wah, ini sih gila banget coy. Ke sana jadiin dulu ya. Nah, ini Astro ya. Buku, easy, bantai Kelvin, set, nggak ada scary-scary-nya, dia modal apa sih guys? Oh, dia pakai Gatot juga ya, masih bintang 1. Gatot sama Aljot ya guys ya. Aljot yang tadi nih, Aljot Astro guys. Kita kasih pack sana aja deh, sayang taruh di hero stun ya. Bukutnya, eh Tot, nah loncat Tot, dar! Loncat lagi Tot, dar! Lagi Tot, dar! Lagi Tot! Duh, gila coy! 137.900. Oke, ini masih bintang 2 guys ya. 137.000. Kita lihat damage Gatot ya. Kayaknya kita akhir sih bakal ketemu yang sayang Lia ini guys ya. Yang dari tadi membacot, kita harus tutup mulutnya pakai Gatot guys ya. Kita sumpel deh. Ada Estes, ini jual aja dulu ya. Ada Sun juga guys ya. Kabar. Duit kita udah kembali ke 20 gold lagi ya. Baru kita nanti cari-cari Gatot lagi guys. Kita masih butuh banyak Gatot. Efek sana kita belum dapat ya. Efek sana lagi. Aurora. Loncat Tot. Dar. Loncat lagi Tot. Dar. Lagi Tot. Mampus, dia kalah sama mirror kita guys ya. Yang sayang dia kalah sama mirror kita guys. Menangis gak kamu nak? Masih bisa baca kah kamu nak? Ada Sun Bokong lagi guys ya. Kita coba cari lagi Gatot. Tot, dimana kamu Tot? Tot. Ada Valentina, ada Gatot guys, oke. Jual aja, gak usah. Nah, ambil dulu Valentina bintang 2 guys ya. Oke, ada Gatot ya guys ya. Kita masih punya clone 1 ya, Sun nanti bisa kita pakai dulu sementara ya guys ya. Dapet, pack sana lagi guys, jual aja ya. Kita fokus cuan kita ini buat nyari Gatot aja.
Oke, ada klon lagi guys ya. Nggak perlu basa-basi guys ya. Kita sikat semua klon yang ada. Kita punya 2 klon lagi guys ya. Artinya kita butuh 3 Gatot lagi guys. Let's go, Gatot. Jangan kecewakan aku Gatot. Sebenernya bisa bintang 2 nih. Gua ambil nggak ya? Kita harusnya ketemu. Kita harusnya ketemu dia nih guys ya. Wah anjir, Alucote bintang 3 cok. Wah gila guys. Kita ketemu dia nih, ketemu Alucote bintang 3 guys. Gatotnya bintang 2 juga. Coba kita lihat guys ya. Sekuat apa Alucard bintang 3 guys. Anjing, Alucardnya Astro juga pula. Pencet Tot. Dar. Lagi Tot. Dar. Case kita udah, kita perlu lagi. Sekali lagi Tot. Dar. Aduh anjir. Wah, masih bintang 3 juga. Wah gila, sakit banget cok Alucote coy. Wah, Gatot kita mau gak mau harus bintang 3 guys. Ini kalau bintang 2 dong nggak kuat guys. Sakit banget cok Alucote cok. Alucote you can jangan envit. Wah gila guys. Alucote Astro bintang 3 sakit sekali saudara-saudara. Nah ya, kita butuh Gatot guys ya. Ada Aurora guys. Nice sekali Gatot. Ayo. Nah, ini kita ganti dulu ya. Kita coba pakai Sun aja guys. Sun kita kasih buku sama satu lagi ini ya, Molina guys. Dijual aja. Kita cari Gatot aja guys ya. Kita all in saja. Ada Pixana ada Aurora lagi guys. Aurora kita ganti ke Estes aja deh. Estes kita ganti guys ya. Nah, Aurora juga sakit nih guys. Catot. Dah. Lagi Tot. Nah. Kita jual dulu. Kita fokus di Gatot guys ya. Kita masih punya klon 2, kita gaskan aja guys ya. Oke. Nah, kita tinggal nyari 2 Gatot lagi guys. Aduh, kita masih kalah nih, cok. Mesti tahan dulu sih guys ya. Waduh, sisa 25 case dia teh, boy. Cocot teh. Kabar ya, Bang ya. Gatot gua masih kurang 2 lagi, coy. Please Muntun jangan kecewakan gua Muntun. Muntun jangan PHP-in gua. Gua sangat excited sekali ada Gatot, Muntun please. Gatot 1. Bodo amat Sun gua jual. Gatot bintang 3. Let's go in Gatot Mitras, guys. Kita kasih Rora bukunya, guys ya. Anjing Mino dia bintang 3 juga, cok. Peksana. Oke, Peksana bisa kita pasang lagi, guys ya. Nice. Kita lihat guys ya kekuatan Gatot bintang 3. Let's go melawan Loncat Tok. Gila. Makan tuh. Kayak sini tuh. Gua enggak bisa berkata-kata, guys. Guys, lihat guys. Mino bintang 3, Alucard bintang 3, enggak ada papanya, guys. Lu lihat itu, cok. Ambil shot, guys ya. Gatot Astro Stun Mage bintang 3, guys ya. Se-OP itu, guys ya. Unlimited ulti. Enggak dikasih napas, cok, musuhnya, cok. Gila lu. Sampai sana lagi, oke. Okay. Kita bisa masukin satu hero lagi, guys ya. Kita masukin ini nih. Bapak bodo amat. Aurora kita kasih ini aja ya. Gila, guys. Ini sih OP banget, cok. Ya, lihat dia. Dia, guys. Hero legendnya bintang 3-nya ada 2, guys ya. Punya Gatot juga ya. Damage Gatot gua 619.000, guys. Oke, okay, let's go. Kita lihat Gatot in Gatot with us. Kasih paham Tot. Let's go Tot. Loncat Tot. Diar. Loncat lagi Tot. Unlimited ulti Gatot. Kesini tiu Tot. 520.000 guys. Panik dia guys ya. Dia sudah mulai panik. Musuhnya panik guys. Kita bisa aktifin. Nah, immortalnya 4 guys. Immortalnya 4 ya. Anjir sini Gopet gak Gatot ter-OP sepanjang masa guys ya. Cengin dulu deh guys ya. Cie. Panik. Mino bintang 3 guys ya, oke. Mino ditaruh di dalam Angela, oke guys. Gak ngaruh guys, sekali timpa Gatot hilang cok. Masalahnya Gatot Astro Mage Stun Unlimited Ulti tiada henti guys ya. Bisa sampai 1 juta nih Gatot kita guys. Langsung penuh Gatot, loncat Tot. Diar, loncat lagi Tot. Diar, loncat lagi Tot. Diar, weh. Mino nya gak ada scary-scary-nya. Loncat lagi Tot. Diar, 908.000 guys. Hampir 1 juta in Gatot with us. Very very amazing, very very unbelievable. This is the real Gatot ya. The old Gatot is back ya. Even anjing power musuh. Power kita 392 ya guys ya. Power musuh 482 guys. Gak ngaruh guys. Power musuh hampir 500 cok. Tapi apa guys? Tapi Gatot kita terlalu OP ya guys ya. Ini Gatot ter-OP sepanjang masa cok. Gatot Stun Mage Astro ya. Immortal. Share video ini ke semua teman-teman kalian, keluarga, grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp RT RW. Kasih tahu ke semua orang Gatot is back dengan lebih OP lagi guys. Dan ya, kurang lebih segini dulu guys ya video gua kali ini ya. Thank you banget buat kalian semua nonton ya. Thank you banget Muntun sudah mengembalikan Gatot kita dan masih sangat OP guys ya. Dan jangan lupa komentar guys ya, kira-kira besok kita mau bahas hero apa lagi guys ya. Gua bakal mungkin fokusin ke hero-hero legend dulu ya. Kita bakal lihat seberapa OP hero-hero legend yang baru yang ada di meta sekarang guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.